Kembali lagi bersama tim Padunet. Saya Wempi Padu melaporkan. Ya baik, terima kasih. Dalam kontestasi sebagai calon ketua Bursa Warung Kopi, kalau seandainya saya dipercayakan untuk memimpin Bursa Warung Kopi ini, program saya ulangi lagi kembali bahwa saya akan membuat program mensejahterakan anggota Bursa Warung Kopi. Program apakah itu? Ya tentunya program itu adalah, satu, apabila ada anggota atau anggota Bursa Warung Kopi yang sakit, saya akan langsung memberikan dana santunan sebesar Rp250.000. Kedua, apabila ada yang meninggal, anggota ada yang meninggal, saya langsung memberikan santunan duka sebesar Rp500. Itu bentuk kepedulian saya. Kemudian, saya tambahkan lagi satu, bahwa apabila saya terpilih, saya juga akan memfasilitasi anak-anak atau saudara-saudara anggota Bursa Warung Kopi untuk saya pekerjakan di sektor perikanan, di pabrik-pabrik ikan yang ada di seputaran pelabuhan perikanan Samudra itu. Terima kasih. Demikian informasi dari Padunet. Saya Wempi Padu, Padunet 1 untuk semua.